Like a bell cut. Sobat berbagi info. Beredar foto dan video penangkapan Usman Sulaiman, anggota DPR Kabiren yang merupakan buronan Polda Sumut karena terlibat jaringan narkoba, ditangkap di salah satu halaman masjid di Aceh pada Selasa tanggal 20 April tahun 2021 pagi. Foto dan video penangkapan Usman bersama satu orang lainnya oleh pihak kepolisian beredar cepat di media sosial maupun grup-grup WhatsApp. Dalam foto tersebut tampak Usman Sulaiman bersama satu orang lainnya yang belum diketahui identitasnya dengan tangan terborgol didudukkan di depan barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 25 paket di salah satu halaman masjid dengan dijaga oleh aparat keamanan. Usman Sulaiman bersama rekannya ditangkap sesaat membawa sabu yang dimasukkan dalam mesin mobil. Sementara dalam video singkat yang diupload oleh akun Facebook Syakia Mei Rizal, terlihat sejumlah aparat keamanan sedang membongkar paket sabu yang disembunyikan di mesin mobil yang diduga milik Usman Sulaiman. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui lokasi pasti penangkapan Usman yang juga merupakan ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Biren tersebut. Namun diduga Usman bersama rekannya ditangkap di salah satu halaman masjid di daerah Purulak, Aceh Timur. Sobat, sebelumnya diberitakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, DPRK Biren Aceh, Usman Sulaiman ditetapkan sebagai daftar pencarian orang, DPO, Polda Sumut. Sobat berbagi info, hal itu terungkap dari surat DPO yang dikeluarkan di Tres Narkoba Polda Sumut dengan nomor-nomor DPO 023/2021, di Tres Narkoba pada tanggal 5 Maret tahun 2021 yang ditandatangani Kasubdit 3 Dir Narkoba Polda Sumut AKBP Fadri Slana. Di mana dalam surat itu, anggota dewan tersebut melanggar tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2. Jo pasal 132 ayat 1. UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan nomor rek kejahatan pelanggaran laporan polisi nomor LP 515/3/2021 Sumut SPKT tanggal 5 Maret tahun 2021. Sobat, Usman diketahui lahir di Cotrieng tanggal 16 Juni tahun 1980. Ia beralamat di Dusun 3 Cinta Maju, Desa Cotrieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren, Aceh. Di DPRK Biren, Usman Sulaiman menduduki Komisi 4 yang membidangi bidang pembangunan, infrastruktur dan teknologi serta juga termasuk sebagai salah anggota Badan Anggaran. Usman diduga menjalankan bisnis narkoba bersama Ong Le, yang tak lain adalah adik iparnya sendiri. Ong Le sendiri sudah ditangkap dan kini ditahan di Polda Sumut.